Ngaku risi dengan artis sampah Napa Urbah, katakan kita tutup akunnya dan penjarain aja orangnya. Dilansir greathot.id, akhir-akhir ini sedang ramai kontroversi beberapa artis yang terlibat gara-gara omongan yang diduga tak senonoh. Awalnya, Galih diduga menyebut mantan istrinya sebagai ikan asin di channel milik Ray Utami dan Veblo Beno. Pernyataan tersebut akhirnya menjadi viral dan membuat heboh industri hiburan tanah air. Tak hanya viral dan diperbincangkan, bahkan kasus ikan asin ini kini memasuki babak baru, yaitu melalui jalur hukum. Dikutip dari Tribun News, bahkan pengacara sekondang Hotman Paris sampai ikut membela Virus dalam kasus ini. Hotman mengaku kesal dengan perkataan Galih terhadap mantan istrinya, padahal Virus kini sudah mantap berhijrah. Industri hiburan kini sedang dipenuhi oleh pemberitaan ikan asin tersebut. Napa Urbah, artis sekaligus pemain film ini, sepertinya juga ikut resah dengan pemberitaan kasus tersebut. Melalui Instagram storiesnya, Napa Urbah menyampaikan kalau dirinya sedang risih. Bahkan tak segan-segan Napa Urbah menyebut artis-artis sampah yang kontennya tidak bermoral dan merusak generasi. Tak hanya itu, sebelumnya Napa Urbah juga sampai ikut mengomentari unggahan Hotman Paris yang menyinggung Veblo Beno selaku pemilik konten ikan asin. Dalam unggahan tersebut, Hotman membahas terkait Veblo Beno yang justru tertawa ketika dilaporkan ke polisi oleh Virus dan Hotman. Dalam unggahan tersebut, Napa Urbah juga ikut berkomentar, artis yang pernah mencalonkan diri menjadi wakil rakyat tersebut menuliskan agar masalah tersebut segera diselesaikan karena merusak generasi bangsa. Please, Om Hotman, selesaikan semua yang begini-begini biar nggak merusak generasi bangsa, tulis Napa Urbah. Kembali berkomentar mengenai artis sampah, Napa Urbah kembali mengunggah pendapatnya melalui Instagram stories di akunnya. Artis sampah itu mempertontonkan hal yang tidak mendidik. Apakah benar mendidik generasi bangsa kita yang notabene adalah penerus kita kelak untuk mengikuti gaya hedon mereka, tulisnya.